Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang ayah menangis di pinggir jalan diduga usai dibentak oleh anaknya. Berdasarkan keterangan video, pria parubaya ini dibentak saat menghadiri wisuda sang anak. Video ini dibagikan oleh akun TikTok @momo_wikan pada Sabtu 20 Mei. Terlihat dalam video seorang pria memakai baju batik tengah menangis di atas sepeda motor miliknya. Sambil menangis, dia kemudian menceritakan kejadian miris yang baru saja dialaminya kepada seorang warga yang membantunya. Diceritakannya, ia baru saja menghadiri acara wisuda sekolah anaknya. Namun, ia justru dibentak oleh anaknya lantaran si anak sedang kesal. Bahkan si anak membentak ayahnya di depan guru-gurunya hingga membanting handphone. Hingga pada akhirnya si ayah memutuskan untuk pulang. Namun saat hendak pulang, motor milik ayah tersebut kehabisan bensin. Mirisnya lagi, bapak yang dibentak oleh anaknya ini tidak cukup uang untuk membeli bensin motornya. Sambil menangis, bapak tersebut menghitung uang recehan yang ada di tangannya. Dalamnya pun di belok kusuk bang budean sedayu bang yeah. Dan ini saking macam tuh kayak gini sudah yeah. Dan dia lesu sing sabar sekarang gini lari kira-kira aku mau mau putar peda kan lari sekolah bang. Buat tenau, ipan ini disengit sekalian, mawon. Ini rasa mawon. Buatan. Ini pun ada bayar, buatan cek ke duit. Mungkin tidak pahala lo, buatan situ. Pun di sini mawon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.